Masih di Tanipone, kali ini tutorial cara untuk memasang handle pintu model seperti ini. Jadi kalau dibuka itu, wis, rokoknya seperti ini ya. Cara masang handle pintu model yang seperti ini. Itu pertama tentuin dulu lubang buat naruh bautnya ini, tentuin jaraknya, kemudian ukur di pintu, setelah itu nanti dibor bersama Pak Koiron. Kemudian bor mark yang telah dibuat tadi sampai tembus, Pak ya, sampai tembus kayaknya grogi. Kemudian bor untuk lubang yang satunya. Kemudian masukin bautnya. Baut yang ada mata kuncinya. Pasang pengaman atau sealnya, kemudian masukin ke pegangan pintunya tadi, kemudian di baut dari sisi yang lain. Kemudian untuk pegangan satunya nanti, pegangan satunya itu lubangnya lebih lebar, jadi nanti ada bautnya di tepian seperti ini buat kunci. Lakukan hal yang sama untuk mata baut yang satunya sampai benar-benar kencang. Kemudian masukkan pegangan yang satunya. Untuk pegangan yang satunya ini dikencengin pakai kunci L. Iya. Kencengin juga sisi yang satunya sampai benar-benar kenceng. Kemudian lakukan hal yang sama untuk pintu yang satunya tadi yang belum dipasang. Nah, jadi itu tadi pemasangannya. Kalau sudah dipasang dua-duanya itu seperti ini, dan kalau sudah dipasang di kedua daun pintunya itu seperti ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan Taniponik, dan sampai jumpa lagi di tutorial yang lain.